Oh, sudah lah. gimana? Gimana? Sudah lah. Tak lagi kita sudah kasih kita makan lagi. Ya sudah. Pasrah aja. Oke, baik. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. So, reaction kali ini kita akan mereak drama spontan 16 cuy ya. Mohon maaf ya, untuk yang kemarin saya nggak ngereak video cuy ya. Saya nggak sempat ngereak video atau mengedit sebuah video karena kondisi saya lagi kurang sehat ya, sakit ya. Dan kondisi saya sampai sekarang masih sakit, tapi saya akan berusaha ya. Berusaha bagaimana caranya mereak permintaan yang banyak banget ya, banyak banget yang nge-DM saya di Instagram cuy ya. Begitupun dengan di YouTube cuy ya, banyak banget yang berkomentar. Jadi mau gak mau saya harus membuat reaction ini cuy ya, demi menghibur kalian, demi mengabulkan permintaan kalian cuy ya. Yang buat saya penasaran di drama spontan 16 ini adalah ada pelakon baru cuy ya. Pelakon baru dan di sini di thumbnailnya sendiri itu mukanya dikabur-kaburin cuy ya. Makin penasaran aja saya cuy ya. Tapi menurut feeling saya melihat fotonya di Instagram cuy ya, dan saya lihat dari postur fisik dari pelakon baru ini kayaknya memang mempunyai kekurangan seperti yang dialami oleh Yo dan Asif cuy ya. Itu sesuai dengan fisik yang saya lihat di Instagram cuy ya. Dan itu bagus banget. Saya berdoa semoga mereka-mereka ini selalu diberikan kesehatan dan akan diberikan kesembuhan cuy ya. Oke, dan langsung aja cuy kita lihat drama spontan 16 yang mana judulnya adalah Yabi Asif versus Yabi Yo. Ini Yabi maksudnya apa ya? Tapi nggak apa-apa lah cuy ya, kalian bisa jelaskan Yabi itu apa di komentar cuy. Oke, Yabi Asif versus Yabi Yo. Oke, seperti biasa cuy, kita hitung mundur lagi 3, 2, 1. Kita olahraga rahang. Assalamualaikum, anda bersama saya dalam berita hari juga ini ikut ya. Politik di negara kita telah digemparkan dengan peletakan jawatan YB Bedul. Dikatakan beliau memasukkan komisi kerana telah membeli sebuah kerusi pegawai. Ya. Rakyat begitu keliru dan bingung mengapa YB Bedul meletakkan jawatan secara tiba-tiba. Oh, mengundurkan kita diri akan bersama ya, dari jabatannya. Dengan wartawan yang berada di kediaman YB Bedul bagi memperjelaskan perkara ini. Okey, assalamualaikum. Bersama saya Syahmi Sazli. Aduh. Kira-kira saya berdosa nggak kalau tertawa cuy? Saya saya mau tertawa tapi takut dosa ya. Astagfirullah. Tapi ini komedi cuy ya. Ini komedi, jadi saya berhak untuk tertawa cuy ya. Ini komedi dan ini lucu banget. Okay, kita lanjut. Daripada Syam Sazli Production, hari ini eksklusif saya bawa ke kepada awak, anda semua, YB Bedul yang dikatakan ingin meletak jawatan dan mengosongkan kerusi dia dan memberi peluang kepada anak-anak dia. Jadi saya hari ini saya bawa ke khas kepada awak semua, YB Bedul. Kita dengar ulasan beliau mengapa beliau ingin meletak jawatan. Okay, assalamualaikum YB.
Waalaikumsalam. Okey, YB. Dikatakan YB nak meletak jawatan dan mengosongkan kerusi yang dipegang oleh YB sebelum ni. Kenapa, YB? Sebab saya sudah tua. Sudah tua? Haa. Okey. Saya tak ekak. Saya letih. Saya tak mampu. Tak mampu? Haa. Lepas tu saya tak ekak alaman kali nak jadi YB. Lepas nak pergi kanak. Nak pergi kanak? Haa. YB you tu lah? Haa. Oh, kenapa YB? Saya tak ekak tu. Saya letih. Lirik depan pagi. Nanti saya tak payah kat nak masuk lah. Petih lah mula-mula saya kacik. Okay, Abi. Aduh, apa peluh ni saya kacik ni? Harus ada peluh habis kan? Jadi sebab tu nak YB nak letak jawatan. Oh, jadi okay, YB. Kalau YB letak jawatan, kursi tu tak ada direct pada YB ke? Anak YB. Akhir. You anak YB akan ya? Kena bertanding dengan YB lagi. Bagaimana apa pendapat YB benda? Sudah lah. Gimana? Gimana? Sudah lah. Sebab YB kita sudah kasih kita masa ni YB. Ya sudah. Pasrah aja. Okay, YB. Semoga dengan saya tertawa ini saya gak berdosa cuy, tapi ini lucu, lucu banget, lucu banget. Jadi, jadi YB dikatakan ingin bagi peluang kepada anak YB sendiri itu, iaitu YB you, betul. Tapi YB you tidak boleh direct menaikkan kerusi, dia harus bertanding dengan pihak pembakar iaitu YB asli. Apa pendapat YB? Betul. Kenapa tanya saya YB? Saya tak tahu YB pasal politik ni. Saya wartawan YB. Nanya balik ya. Nanya balik. Agak-agak siapa yang akan menang bertanding pada di kerusi YB ni? Adakah anak YB sendiri ataupun YB asli? Anak YB. Anak sendiri. Kenapa tu YB? Macam mana YB boleh yakin sangat tu? Hei, saya tak tahu yakin tu. YB rasa YB sudah berpuas hati dengan pencapaian YB sebagai menteri sebelum ni. Adakah semua laksana atau tanggungjawab YB selama ni untuk rakyat sudah terlaksana? Sudah puas? Apa? Puas. Sudah puas apa? Puas jadi YB. Sudah puas dia cuy. Sudah gemuk jadi YB. Oh, sudah gemuk? Sudah gemuk ya? Sudah gemuk jadi YB. Kenapa? Tahu tak mampu. Saya tahu tak mampu. Kenapa YB? Itu lagi liriknya. Letih. Pasti letih. Letih. Letihlah je. Letih kau. Okey, terima kasih YB. Sudah tu di luar masa bersama saya. Kenalkan saya siapa? Sami Sazli. Oh, dia tahu. Dari Facebook. YB like. Dari Facebook ceritanya je ya. Oh ya. Apa nama buat Facebook YB? Samsul Anwar. Samsul Anwar. Oh, namanya okay. Samsul Anwar ya. Jadi itulah sedikit ulasan daripada YB mengenai peletakan jawatan beliau. Jadi kita kembali ke studio bersama Anissa Faizul. Okey, okey. Ada. Daddy. Itu kau Daddy nak tak jawatan. Betul-betul. Saya nak Daddy mau tak jawatan. Esok saya masuk ke office Daddy yang beri pekerja Daddy tu beri kerjasama dengan saya. Daddy akan beri kerjasama. Untuk kita negara Daddy. Negara untuk kita rakyat Malaysia Daddy. Saya akan janji maju ke tu negara Daddy untuk kita berjuang bersama-sama kita maju. Bila bekerja sama dengan Daddy.
Tapi esok saya masuk ke kopi daddy. Janji. Janji dengan daddy. Jangan jangan auta. Okey. Kalau auta daddy bedil. Okey. Boleh lah. Auta apa sih? Jangan bedil lah. Korupsi kan ni cik ya? Saya tak bedil daddy. Saya tak bedil. Tapi janji. Janji sama daddy. Tapi yeah, yeah, yeah. Kalau daddy bedil saya, salah ngermangan dia. Salah bikin nembak. Dia daddy jawab. Tak nak lah daddy, sabarlah. Ya kena tanggungjawab daddy. Okey, saya boleh pergi esok daddy. Terima kasih daddy. Aku kaya lah, aku kaya. Salah. Abang nak masuk dulu, jangan jolok. Aku kaya. Abang, jolok kok. Jolok, jolok. 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 Salah. Ini sudah tiga kali. Aku kaya lah lepas ni, aku kaya lepas ni. Dia lewat saja di situ. Jolok kok. Jolok. Kok abang ketan dia tak kusi. Kenapa? YB bedoh tu tak jawab tu. Abang. Gini abang. Lalu abang tan di kursi tu. Okey, abang sepenuh jadi abang tengkapu. Dia macam semua dia abang jangan kalah. Dia kalah. Pasal kita benih, kau semua duit rakyat. Pasal abang tu waktu rumpik lah isu kapa-kapa pun. Jinggung banget ini. YB yo tu. Jalur cintanya. Jinggung pejabat ni. Harus ini ada di Indonesia. Kena. Kena. Wabi asih. Selunya. Ini sikit. Undi saya. Wabi asih. Kampanye. Undi saya. Undi pilih saya ya. Saya akan bantu awak. Saya akan bajukan negara. Bajukan negara. Minta kau tolong. Saya janji. Saya janji. Wah, mati lah. Dulu dah hulu. Uak dah hulu. Saya akan janji. Sudahlah. Percaya pada saya. Betul. Kenapa dengan sudahlah itu, cuy? Istilah baru lagi ya, sudahlah. Why be hati? Saya babi apa? Tu baik. Terbaik. Saya babi apa? Saya janji. Janji minyak turun atas. Kita hidup bergantung. Hapuskan ritual. Hapuskan ritual. Okey, bersama saya wartawan Syahmi Sazli. Hari ini telah diadakan dan mula berkempen bagi kedua-dua pihak. Pihak YB Hasif dan YB Yu. Jadi mari kita tengok apa yang mereka janjikan kepada pengundi-pengundi mereka. Okey YB Yu. Kalau YB yang menang, minyak DC berapa seliter? 800! Naik lagi. Kalau YB asing menang, bantuan untuk orang bujang, berapa ringgit setahun? Bujang, 7 ya? Okey, bantuan untuk orang bujang, berapa setahun? 8,000! Gak mau dikalah ya, Cik. Pasti kayak lelang gitu. YB asing nak bagi berapa bantuan untuk OKU? Berapa ya tahun? 17 tahun. YB yo pula, berapa bantuan untuk OKU setahun? 5,000!
Okey, YB Asli. Kalau YB Asli menang, PT-PTN dihapuskan kau dah. PT-PTN. Okey, YBU pula PT-PTN dihapuskan kau dah. Hapus. Gak ada persamaan yang macam ya. Dihapuskan oleh kedua-dua YB kita. Jadi, kita akan tunggu keputusan pada minggu hadapan. Noh, okay. Dah habis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, di drama spontan ini menurut saya cukup menggocok perut ya, membuat kita tertawa. Tapi ya mungkin klimaks dari komedinya belum terlalu dapat cuy ya, karena kesannya ini kan penambahan pelakon baru cuy ya, jadi harus beradaptasi lagi cuy ya. Memang lucu cuy, menurut saya itu lucu ya, menurut saya, karena saya itu lucu sedikit pasti saya tertawa cuy, karena memang seorangnya cepat tertawa. Dan nggak tahu kalau menurut kalian cuy ya, lucu apa enggak, bisa komentar di bawah drama spontan 16 ini lucu apa enggak. Kalau menurut saya lucu, tapi nggak terlalu seheboh dengan drama spontan yang pernah lucu sebelumnya, yang di drama spontan berapa itu kalau nggak salah, yang paling lucu itu. Kalau bukan 12, kayaknya 12 atau 13 saya nggak tahu, saya lupa ya. Yang buat saya tertarik dengan drama spontan 16 ini, Syami Sasli itu mengambil pelakon baru ya, dengan kondisi yang sama dengan Yo dan Asif cuy ya. Jadi dia mengutamakan ya orang-orang seperti itu. Dia buat orang-orang seperti itu bisa berkarya cuy. Jadi itu salut banget. Saya salut banget dengan Syami Sasli dengan ide pikiran dia memasukkan orang-orang seperti itu di dalam sebuah video dia cuy ya. Jadi memberikan rezeki kepada orang yang benar-benar bukan tidak mampu aja cuy ya. Tidak mampu dari segi harta dan segi fisik juga cuy ya, yang tidak memungkinkan, tapi bisa membuat Syami bisa membuat itu lebih dihargai di masyarakat cuy ya. Dari segi drama spontannya ini kayaknya ada part 2 cuy ya. Jadi ini part 1, mungkin minggu depan ada part 2-nya lagi cuy ya. Karena dilihat dari alur ceritanya memang bersambung cuy ya. Oke, kita akan tunggu di video selanjutnya di minggu depan. Dan itu aja, mungkin saatnya saya undur diri dulu. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.